akan dilakukan oleh PJ City. Gogilesh Warren akan masuk. Mahali Jasuli Antaraya akan dikeluarkan. Manakala Gogilesh Warren masuk menggantikan Bharat Kumar. Sepakan penjuru yang ke-7 dari PJ City. Kali ini diambil oleh Arko Gogilesh Warren, pemain yang baru dibawa masuk. Bos tumbukan untuk Arko Gogilesh Warren. Cuba terus dari Gogilesh Warren. Cuba untuk mengatasi Khairul Fahmi. Sepakan penjuru untuk PJ City. Lihat, Khairul Fahmi menyangkakan dia ingin melakukan ini. Gogilesh Warren. Masih lagi Irfan. Untuk Stuart Wilkins. Kali ini dengan 2-1. Gogilesh Warren untuk PJ City cuba. Api kebangkitan oleh pemain-pemainnya. Kini PJ City melalui Gogilesh Warren. PJ City menggandakan asakan. Gogilesh Warren melihat kedudukan Karim Amin. Taran mencari Karim. Diselamatkan oleh Khairul Fahmi. Kita lihat bagaimana larian dari belakang dilakukan Gogilesh Warren. Namun gagal untuk Khairul Fahmi. Sepakan penjuru. Cari ruang ketika ini. Salaman Rush. PJ City bagikan sepakan penjuru ketika ini. Kita saksikan Fapos yang dicari. Tangkapan yang memilikinya. Mencari gol penyamaan. Baik header dari Gogilesh Warren. Dan tindakan susulan dari Kumaran sedikit lewat. Itu dah bisa panjang mengamankan aksi dia terhadap PJ City. 1, Sabah 2. Dan ini dia statistik untuk masa penuh.